Berikut ini, sosok Jenderal TNI Angkatan Darat yang menerima penghargaan medali kehormatan dari pemerintah Amerika Serikat. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe SCN Channel. Supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menerima penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat. Penghargaan berupa medali kehormatan diberikan dalam sebuah upacara di Hippo Field, Arlington, Amerika Serikat pada Kamis 30 Januari 2020 yang lalu. Mewakili pemerintah Amerika Serikat, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat yakni Jenderal James C. McConville memimpin dan menyematkan tanda kehormatan tersebut. Dikutip dari laman TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa menerima penganugerahan bertajuk medali The Legion of Merit, Degree of Commander dari pemerintah Amerika Serikat. Penghargaan tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Medali kehormatan juga disematkan secara langsung oleh Jenderal James C. McConville dalam upacara penyambutan. Dalam sertifikat medali The Legion of Merit, Degree of Commander disebutkan bahwa dalam masa jabatannya sebagai kasat, Jenderal TNI Andika Perkasa telah memberikan pengabdian yang luar biasa, serta disebutkan memperkuat hubungan kedua angkatan darat, yakni Indonesia dan Amerika Serikat, sehingga memberikan kontribusi positif bagi stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik. Inisiatif Jenderal TNI Andika Perkasa memulai pertukaran latihan satuan pada bulan November 2019 antara prajurit Amerika Serikat dan Indonesia juga menjadi dasar pemberian penghargaan tersebut. Pengiriman satuan TNI Angkatan Darat yang lebih besar untuk berlatih di Joint Readiness Training Center atau JRTC Fort Polk, Louisiana, Amerika Serikat pada bulan November 2020. Jenderal Andika Perkasa juga memberikan dukungan bagi penguatan kerjasama Satuan Helikopter APC, Squadron 11 Serbu Penerbat dengan US Army 16 Combat Aviation Brigade. Pada akhirnya, upaya dan inisiatif tersebut telah menjadikan hubungan kedua angkatan darat semakin erat, baik pada tingkat individu maupun satuan. Medali The Legion of Merit dianugerahkan dalam 4 tingkatan yakni Ship Commander Degree, Commander Degree, Officer Degree, and Legionnaire Degree.